Titans dengan salah seorang lagi pemain yang berpengalaman dalam saingan STL ini, Iskandar Zulkarnain Salim. Ya, betul. Saya melihat cara dari Rafi Daniel ni dia lain sikit. Tak apa, kita tunggu sekejap. Satu mata untuk Melaka Titans yang pada beraksi dalam saingan Liga Premier. Oh, ada tampanan. Oh, keluar. SSC Hunter. Kalau kita siang kedua. Sudah untuk Iskandar. Satu tapakan yang dia dilakukan. Oh, bijak, bijak. Di situ killer perlu ada ketenangan. Bila bola sampai kepada killer tu, dia second ball tu dia kena tenang. Jauh. Satu clearance sepasa dia lakukan. Jangan buang bola ni. Kalau diikutkan tadi hampir-hampir. Oh, jauh. Kena save bola tu. Tak sempat. Tak sempat. Ada tampanan tapi keluar. Blocking keluar yang terhasil setakat ini. 10-4. Agak jauh ketinggalan SSC Hunter. Oh, cantik servisnya. Servis tu dia berputar sikit. Jauh, jauh sangat. Tak dapat diapungkan. Lagi poin. Kita lihat kat sini Iskandar Zulkarnain agak konsisten petang ini melakukan servis-servis. Alamak. Oh, dapat cantik. Disamakan baik. Peluang. Ada semangat yang dapat dihasilkan di situ. Itu yang baiknya servis yang dilakukan oleh Sital tu, Sital Dennis. Kalau kita lihat dia ada servis laju, dia ada servis drop. Mereka mengasap. 15-10. Ditengok saja, dia lihat begitu saja. Antara tekong dengan apik kiri. Oh, kali ini Iskandar mengasak ke arah Fatan Akbar. Sudah. Luang di sini. Kali yang kedua. Dapat samakan lagi. Lagi. Boleh. Oh, tak lepas. Oh, sayang. Antara Fatan dengan Siltel, kedua-duanya berebut tadi. Saya ingatkan Iskandar nak melibas tadi dah sebab dia kat depan. Yalah, dia di posisi yang sesuai itu buat libasan. Tapi bagus juga time out seperti tadi. Kekuannya untuk memperbaiki keadaan dan kita lihat Najib. Siltel dapat mengapungkannya dengan kaki kiri. Tackling baik sebenarnya. Terkuat sedikit. Itulah dia. Sayang. Baik. Masih ada. Tapi dapat diselamatkan. Peluang di sini. Itulah dia kemenangan. Walaupun jangkaan awal untuk mengatakan bahawa servis ace dari Iskandar, tapi dapat diselamatkan oleh regu SSC Hunter.
Satu clearance paksa dilakukan Umar dengan lambungan dan kemudiannya dimatikan tajam ke sebelah tepi gelanggang. Aikal Zarul Suhaili juga adalah pemain yang dibawa masuk. Jadi dua pertukaran di sini untuk game yang kedua kepada SSC Hunter. Pasan yang sebenarnya sekadar untuk memasukkan bola itu saja yang dilakukan oleh Najib. Perhatikan kat situ Umar Muhammad bijak. Bola drop tu dia jentik satu je. Dari Umar untuk Najib. Kosong di bahagian tengah. 3-0 terus Melaka Titans. Jauh bola ni, berjauh. Tapi dapat clearance saja yang dilakukan dari situ. Dan satu lagi poin. Bermula daripada kesilapan yang dilakukan oleh Aikal tadi. Yang memaksa Nigel Saban untuk kejar bola itu. Lagi sekali nampak jauh dah bola itu. Ya. Yeah. Dia tertarik second ball tu, tertarik ke belakang sikit. Tertarik ke belakang? Ya. Cantik. Bola ni baik. Sayang. Tak tepat pula libasan yang dilakukan oleh Najil tadi. Berjaya juga. Dapat juga poin. Semangat tu, semangat. Dia akan memberikan semangat selepas itu. Satu rejaman dari telah gelanggang yang dilakukan oleh Najib tidak berjaya diapungkan oleh Sittel Dennis. Kita dapat melihat di sini Aika Zarul dikeluarkan. Fatan Akwa masuk semula. Dapat diselamatkan oleh Zalizan. Ada lagi libasan yang terkena kepada Nigel. 2-17 kedudukannya. Junam dalam. Lebih daripada dua dalam game ini. Salizan. Peluang. Cantik. Bijak tindakan yang dilakukan di situ oleh Salahuddin Aziz. Dia bermula 22. Itu dia. Iskandar berakhir dengan cemerlang. Dengan ada satu servis yang begitu laju dan padu. Betul. Terus ke arah siapa tu, Fatan Akbar. Jadi itulah keputusannya. Kemenangan mudah 21-11, 21-2 yang berjaya diperoleh oleh Melaka Titans untuk kemenangan